Jadi, dari soal diketahui ada suatu persamaan kuadrat, yaitu 2y dikurangi 1 dibagi 3, dikurangi dengan 10 dibagi dengan y, sama dengan 1. Lalu kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Oke, jadi pertama kita akan sederhanakan dulu persamaan kuadratnya. Jadi, persamaan kuadrat yang kita punya itu 2y minus 1 dibagi 3 dikurangi dengan 10 per Y sama dengan 1 Lalu akan kita kalikan kedua ruasnya ini dengan 3Y untuk menghilangkan pecahannya Jadi ini kita kali 3Y, yang ini juga kita kalikan dengan 3Y Maka ini hasilnya menjadi 3Y dikalikan dengan 2Y dikurangi 1 per 3 Dikurangi dengan 3Y dikalikan 10 per Y sama dengan 3Y ini bisa kita coret tiganya dan yang ini kita coret y nya maka ini kita kalikan jadi 2y kuadrat dikurangi y lalu ini dikurangi dengan 3 dikalikan 10 berarti 30 sama dengan 3y kita pindah ruaskan 3y nya ke kanan maka hasilnya akan menjadi 2y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 30 sama dengan 0 jadi ini adalah persamaan kuadrat yang sudah kita sederhanakan, kita hilangkan pecahannya. Maka kita akan menggunakan persamaan kuadrat ini untuk mencari akar-akar penyelesaiannya. Jadi akan kita faktorkan dulu persamaan kuadratnya. Kita akan gunakan salah satu rumus pemfaktoran. Jadi kalau ada persamaan kuadrat dalam bentuk y kuadrat ditambah dengan by ditambah c sama dengan 0 maka hasil pemfaktorannya itu akan menjadi AY ditambah P dikalikan AY ditambah Q dibagi dengan A sama dengan 0 dengan nilai P plus Q nya itu adalah B dan P dikali Q nya adalah A dikali C jadi nilai A nya itu adalah 2 B nya adalah min 4 dan C nya adalah min 30 dan kita masukkan ini ke dalam rumus untuk mencari P plus Q nya dan P dikali Q nya karena nilai P plus Q di sini ditulis adalah B maka nilainya adalah min 4 dan untuk P kali Q nya A dikali C jadi nilainya adalah min 60 setelah ini kita akan mencari nilai dari P dan Q yang memenuhi kedua buah syarat sebelumnya jadi kita akan tadi dapatkan P ditambah Q nya harus min 4 dan P dikali Q nya harus min 60 dan dua buah nilai yang memenuhi ini itu adalah untuk P nya sama dengan 6 dan Q nya sama dengan min 10 atau bisa kita balik sama aja jadi dua buah nilainya adalah 6 dan min 10 kalau kita jumlahkan hasilnya jadi min 4 dan kalau kita kalikan hasilnya jadi min 60 maka tinggal kita masukkan kembali ke dalam rumus Persamaan kuadrat kita 2Y kuadrat dikurangi 4Y dikurangi 30 sama dengan 0 Dengan menggunakan rumusnya kita masukkan nilai A dikali Y ditambah P Karena A nya 2 dan P nya 6 jadi 2Y ditambah 6 Dikalikan dengan AY ditambah Q jadi 2Y dikurangi 10 Dibagi dengan A nya yaitu 2 sama dengan 0 maka ini tinggal kita keluarkan dua dari salah satu faktornya jadi kita keluarkan dari 2y plus 6 nya aja jadi 2 dikali y plus 3 dikalikan 2y min 10 dibagi 2 sama dengan 0 2 nya bisa kita coret maka hasil pemfaktorannya adalah y ya, ditambah 3 dikalikan 2y min 10 sama dengan 0 sekarang kita tinggal mencari akar-akar penyelesaian dari hasil pemfaktorannya ini yang pertama akan kita dapatkan dengan kita pindah ruaskan 2Y dikurangi 10 ke kanan. Jadi ruas kirinya Y plus 3 sama dengan 0. Maka nilai Y-nya yang memenuhi adalah min 3. Dan ini kita beri nama sebagai Y1 atau akar penyelesaian pertamanya. Dan untuk yang akar penyelesaian keduanya, sekarang kita pindahkan yang Y plus 3 ke kanan. Jadi 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Nilai 2y-nya itu adalah 10 dan nilai y-nya itu adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Dan ini kita beri nama sebagai dua atau akar penyelesaian keduanya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ini adalah tinggal kita gabungkan dua buah akar penyelesaian yang sudah kita dapatkan ke dalam bentuk himpunan. Jadi nilainya adalah min 3,5.